kan milenial belum nggak kenal seperti ini. Tapi kalau mau main makanan kirim, kalau yang masak arti mungkin jadi viral ya. Gara-garanya ya itu ya, si Rafael aja cuma bikin seblak pakai kerupuk malas jadi viral. Sekarang kan panggilannya bukan Rafael Gomez, panggilannya seblak Rafael. Karena pakai kerupuk malas, karena kan pakai kerupuk itu. Hai guys, ketemu lagi dengan Losok Ngamuk Serumah. Kegiatan hari ini kita lagi rumahan guys. Rumahan sama sayur, cuma sayur doang. Terus sama jengkol, sama timun guys. Udah, jadi orang dikontrakan tuh simpel-simpel aja guys. Kalau dikontrakan kadang-kadang, kalau nggak ada malah siap nggak makan guys. Ini kalau berat bayar kontrakan. Aku sebenarnya kalau makan tuh enak, tapi cuma sayurnya masih malas banget guys. Ini aku pakai sayur batang talas guys, kalau di kampung biasanya itu apa namanya sama daun-daunnya, cuman kita pakai daunnya kan kurang menarik. Nomor gendrek hati ini cuma batangnya aja. Emang di sini kan itu ya cepat. Sedikit ramai kalau ini. Aku mau baca lama kenal. Biasanya aku nggak pernah merasa makan karena ini enak, karena mungkin ini favorit saya, makanya aku jadi enak. Mau ambil minum guys, minumnya lemon mineral guys, banyak. Nggak ada manis-manisnya. Aku kemarin sore lewat pasar guys, ceritanya. Nah, udah ada orang jualan batang talas, karena aku kesukaan, aku beli. Nah, mau beli bumbu-bumbu yang lain, ternyata tuh ada orang jualan sayuran serba 5.000. Aku beli timunnya aja ini, timun 5.000 terus orang masih banyak. Lumayan lah, walaupun gak bagus-bagus amat. Tapi kalau jengkol di sini mahal guys, mahal jengkol kalau nggak salah berapa aku beli? Beli 1/4 kilo 12.000. Kalau di kamu mungkin kurang. Sayur batang talas sudah pernah belum? Mungkin milenial belum nggak kenal seperti ini. Tapi kalau mau main makanan ini, kalau yang masak arti itu jadi viral ya. Gara-garanya ya itu ya, si Rafael aja cuma bikin seblak pakai kerupuk malas jadi viral. Sekarang kan panggilannya bukan Rafael Gomez, panggilannya seblak Rafael, karena pakai kerupuk malas, karena
kan pakai kerupuk itu. Kerupuk apa namanya? Kerupuk udang kali ya. Aku belum pernah sih. Aku belum pernah guys makan sebelah. Aku belum pernah makan. Sebelah tak bentar bisa ah dicoba. Doain dong para untuk supaya saya tukang menjaga kontrakan tadi. Kan udah tahu perjalanan hidup berubah dari kampung jadi tukang air, sekarang gue jadi tukang apa? Kerja nih di PT, PT-nya tuh apa ya? Ya kayak bangunan gitulah. Cuman kan kerjanya kagak jelas guys. Kadang-kadang seminggu masuk sekali, kadang-kadang seminggu masuk dua kali. Kalau baru masuk terus, gajinya lumayan juga sebenarnya. Ada sih waktu ikut kerjanya di LG, ikutnya ikut PT GS, GS nggak tahu singkatan apa, nggak tahu itu juga belum lama. Ya, tahu masih dipakai lagi apa enggak, juga nggak ngerti, mudah-mudahan masih bisa dipakai sih. Tapi kan aku belum pernah membuka sama itu. Sama bosnya gitu, bosnya yang itu walaupun ketemu bosnya juga orangnya kan memang udah mandir, gak pernah ngobrol secara langsung gitu. Aku belum bisa ngomong-ngomong dari hati ke hati, gak ngomong bisa ngomong dari hati ke hati kan juga bisa jadi masukin gue dong, minta-minta dengan pajak mengkelas kurang tahu jauh-jauh dari semua kan ya. Tapi nggak usah disedih-sedihin, itu cuma acting. Karena saya mau jadi bintang sinetron. Oh ya guys, aku mau bikin TikTok ceritanya. Tapi orang kan kalau pada joget kan lemes-lemes banget, bagus-bagus. Aku mah nggak bisa. Aku kayak mohon apa? Kayak yang listrik. Jadi aku bingung. Terus kalau aku nyanyi bisa. Cuman kalau suruh lipsing gue tuh gak bisa juga, gak tahu. Block on. Orangnya block on banget. Susah. Terus udah begitu begini guys. Bagi yang udah tahu gitu. Live di TikTok juga mahal. Ini dengan live di TikTok, live di Instagram. Emang belum tahu cara-caranya, kemarin aku udah seharian kan karena libur aku tiduran sambil main HP enggak sih cara-caranya, tapi karena aku tuh otaknya lemot jadi kurang bisa juga. Kurang bisa menjibahi, kurang bisa. Aku tuh mendingan diajarin cara langsung sama orang. Ini begini, 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 cepat bisa. Cuma kalau umpamanya aku cuma ikut tutorial. Aku nggak bisa. Itulah kelemahan saya. Terus dari itu, aku masak juga sebenarnya masak apa-apa bisa. Cuma kalau orang tiba-tiba nodong gue gitu. Lu masakan aja kok begini, umpamanya kalau mau masakan kamu enak, itu sebenarnya apa-apa. Menjelaskan di sisi aku bersama, aku juga nggak ngerti. Tapi kalau mau yang aku masakan ini pas di dapurnya itu udah lama ada bumbunya lengkap, udah jadi aja. Tanpa harus masak ini rasanya ini enggak. Kalau saya makan itu kok gue ini bumbu banyak kan gue, alhamdulillah lidah gue bisa cepat menerka, cuma otak gue sinyalnya lemah. Udah lah guys, udah selesai, udah kenyang.
terakhir tadi tengah mana bahasa pun baca lagi. Katanya makasih dan ikutin perjalanan makanku. Jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa share ke media sosial Anda. Like di bawah. Cegonya masih, ini juga masih. Gimana gue mau mukbang rasanya? Alhamdulillah, ya emang begitu guys kalau orang hidup di kontrak itu harus sendiri.